Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Profesor Aminuddin Syam, ditunjuk oleh KPU RI sebagai salah seorang panelis debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Profesor Aminuddin merupakan Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Profesor Aminuddin menyatakan kaget namanya masuk dalam daftar panelis debat Capres. Dia merasa bersyukur karena KPU RI mempercayakan dirinya menjadi salah satu orang yang dipercaya memberikan gagasan, saran, dan masukan terkait bidang kesehatan dalam penguatan materi atau topik debat Capres 2024. Ia juga mengaku tak mengetahui alasan KPU menunjuk dirinya sebagai salah seorang panelis. Meski begitu, dia menyatakan secara normatif dari sisi profesional memiliki profesi khusus soal riset di bidang kesehatan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjadwalkan debat pamungkas pada 4 Februari 2024. Adapun pokok pembahasan yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Profesor Aminuddin berharap calon presiden yang terpilih kelak memiliki program kesehatan yang perlu dimaksimalkan di tingkat desa dan pelosok dengan baik. Prof. Aminuddin menyebutkan kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Sehingga pada debat nantinya, ia meminta ketiga calon presiden menyampaikan solusi konkret yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Selain pendidikan, kata dia, prioritas utama adalah kesehatan. Hal itu merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga hadirnya pemerintah dan implementasi lewat program sangat perlu diprioritaskan.